إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة Salat Jumat yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita semua manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Yang telah menjadikan bumi yang kita pijak ini terhampar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meratakan jalan di atas muka bumi ini untuk kita mencari rizkinya. Karunia Allah begitu besar, begitu luas. Sebagaimana digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Taha ayat 53, 54, dan 55. Alladhi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar kasih sayangnya kepada kita, begitu besar anugerah karunia nikmatnya kepada kita. Dia telah menjadikan bumi ini mudah untuk kita diami, mudah untuk kita tinggali. Dan kemudian dia ratakan jalan itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan air hujan, curah hujan dari langit. Untuk apa? Untuk kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dan mengeluarkan dari tanah yang kita pijak itu azwaja min nabatin syatta, begitu banyak pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang kita nikmati dan kita makan sampai detik ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian perintahkan kepada kita, kulu war'au an'amakum, makanlah kamu semua, gembalakanlah hewan ternak kamu. Inna fi dhalika la'ayatin li'ulin nuha. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersalawat dan salam, menyampaikan salawat dan salam terbaik kita untuk manusia terbaik, pemimpin terbaik sepanjang masa, pemimpin bagi kita di dunia dan di akhirat, Sayyidul Awwalina wal Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, dialah pemimpin dan penghulu seluruh anak Adam, pemimpin bagi seluruh para nabi dan rasul, sebaik-baik manusia yang akan memberikan sekelak syafaatnya nanti di yaumil kiamah kepada kita semua. Dia adalah baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin masyarakat muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan sungguh-sungguh. Bertakwa bukan hanya sebatas di lisan, sebatas hanya di bibir, tetapi ketakwaan itu harus mewujud dalam setiap perilaku kita, dalam setiap tindak tanduk dan akhlak kita. Bahkan ketakwaan yang paling besar dituntut kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini adalah ketika kita menjadi pemimpin. Sebab Nabi SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, kata tanah yang dalam istilah bahasa Arab itu adalah turab, diulang sebanyak 20 kali.
Untuk menunjukkan apa? Yang pertama menunjukkan kemuliaan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, betapa mulianya dia sebagai manusia yang Allah jadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Yang kedua adalah dalam konteks betapa manusia yang diciptakan dari tanah itu, kemudian dia hidup di atas tanah itu, lalu kemudian mati, dia akan dikembalikan, dimasukkan ke dalam tanah, lalu kemudian dari tanah itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan manusia itu di yaumil kiamah untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Itulah keimanan kepada hari kebangkitan manusia dari tanah di yaumil kiamah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari dia. Dia siapa? Dia tanah. Al-ard, dia dari bumi. Kami telah ciptakan kalian dari bumi, dari tanah itu. Kemudian kami akan kembalikan kalian masuk ke dalam tanah atau bumi itu ketika kalian mati. Dan dari situ kami akan kembalikan kamu semua untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah seluruh amal-amal kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah salah satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disifirmankan dalam surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa dia menciptakan leluhur kamu, anak, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan anak-anaknya. Semua diciptakan asalnya dari tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran di atas muka bumi ini. Itu kalau kita bicara tentang tanah. Kalau kita bicara tentang al-ard, bumi. Kata al-ard berulang 425 kali di dalam Al-Quranul Karim. Juga dalam konteks mengingatkan kita akan kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmatnya atas seluruh manusia. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan mudah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Muluk atau surah Tabarak yang populer yang sering kita dengar di ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu untuk kamu dalam keadaan mudah, dhalulan. Dalam keadaan mudah bumi itu dimanfaatkan. Apakah dimanfaatkan untuk bercocok tanam? Apakah dimanfaatkan untuk membangun properti? Apakah dimanfaatkan untuk mengairi sawah, mengairi ladang, mengairi kebun? Itu semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membangun segala macam model infrastruktur. Dengan mudah kita bisa melakukan itu di atas muka bumi ini. Kalau bukan karena nikmat Allah, itu tidak akan pernah terjadi sudah. Betapa sulitnya, tidak mungkin manusia bisa menjalani kehidupan seperti kita sekarang ini kalau kita menjalani kehidupan itu di atas planet yang lain. Maka kata al-ard itu adalah kemuliaan, kekhususan bagi manusia. Dan Allah turunkan kitab suci ini Al-Quranul Karim. Allah utus para nabi dan rasul. Sehingga Sayyidul Awwalina wal Akhirin diutus kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, adalah untuk memberikan pedoman dan panduan hidup bagi kita di atas muka bumi ini. Famsu fi manakibiha. Maka Allah mengatakan apa? Berjalanlah kamu. Jelajahilah segala penjuru dunia ini. Penjuru bumi ini, silakan kamu jelajahi. Kamu nikmati. Tapi jangan kamu rusak. Jangan kamu aneksasi. Jangan kamu langgar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Famsu fi manakibiha. Silahkan. Yang penting berjalan dengan baik. Wa kulu min rizqih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, makanlah dari sebagian rizki yang telah Allah berikan di atas muka bumi itu. Wa ilaihin nusyur. Tapi ingat, kalian pasti akan kembali kepada Allah. Akan dibangkitkan di yaumil kiamah. Masyaallah muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat itu mengingatkan kepada kita untuk apa? Mengingatkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi ini dan memudahkannya untuk kita
sehingga kita dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup kita semua. Dia ciptakan bumi ini bundar dan melayang-layang di angkasa raya. Manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar, terhampar, seperti yang tadi dikatakan. Walladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula. Padahal bumi ini bundar. Dia melayang di atas angkasa. Manusia tinggal di atasnya dengan tenang dan tidak merasakan kegoyangan-kegoyangan sebagaimana halnya benda-benda yang melayang di luar angkasa. Maka terjadilah perputaran bumi dan siang, sehingga manusia bisa berusaha di siang harinya dan kemudian beristirahat pada malam harinya. Dan bumi ini memancarkan sumber-sumber mata air, mengalirkan air untuk kita minum. Bahkan bukan hanya diminum oleh manusia, tapi juga oleh binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Hadirin masyarakat muslim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan pula di atas bumi dan tanah yang kita tinggali ini, Allah jadikan apa? Gunung-gunung, lembah-lembah, bukit-bukit yang menghijau. Kemudian dari celah-celah bukit itu mengalirlah sungai-sungai. Di antara bukit-bukit dan lembah-lembah itulah manusia membuat jalan, lalu menghubungkan satu negeri dengan negeri yang lainnya. Betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin yang makan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam telah memberikan pedoman mendasar bagaimana cara pandang kita seharusnya terhadap tanah atau alam ini. Tanah dengan kesatuan ekologisnya adalah merupakan makhluk di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka juga bertasbih kepada Allah. Bagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Isra 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun makhluk, benda, materi yang ada di alam semesta ini, termasuk tanah yang kita pijak, kecuali mereka itu semuanya bertasbih, memuji nama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana bentuk tasbihnya mereka itu. Hadirin masyarakat muslim dirahmati Allah. Oleh karena itulah, dalam pandangan Islam, tanah atau bumi ini tidak pernah dan tidak akan boleh semata-mata kita posisikan sebagai benda mati belaka, atau dia sebagai benda ekonomi, sebagai capital atau properti yang dapat diperjualbelikan selayaknya benda pada umumnya. Dia memiliki nilai kesakralan. Dia memiliki nilai kesucian. Karena manusia diciptakan dari tanah itu. Kemudian dia hidup di atas tanah itu. Dia mengambil rizki Allah yang telah Allah siapkan di atas tanah itu. Lalu kemudian dia akan mati kembali ke tanah itu dan dia akan dibangkitkan dari kiamat, dari tanah yang kita tinggali itu. Maka kita tidak boleh merusak alam ini. Tidak boleh merusak tanah. Apakah merusak secara fisik? Ataukah sosialnya? Ataukah ekologisnya? Sebab apa? Kerusakan di atas tanah dan muka bumi ini itu akan berdampak luas dan melahirkan kerusakan-kerusakan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah kemiskinan. Kalau kita merusak tanah ini, kita sewenang-wenang memperlakukan tanah ini, maka akan lahirlah banyak kemiskinan. Karena salah satu faktor determinan kemiskinan, mengapa seorang disebut miskin? Di antaranya bukan hanya dia tidak bisa makan, tapi dia tidak punya rumah. Dia tidak punya tanah. Dia tidak punya properti yang bisa dia tinggali dengan nyaman. Melahirkan konflik-konflik di tengah masyarakat. Lalu hilangnya biodiversity, keanekaragaman hayati yang sudah ada, dan kemudian menghasilkan kerusakan lingkungan sebagaimana yang diungkap Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, secara teologis, secara akidah, dalam Islam, alam semesta ini, tanah dan bumi ini bukanlah semata-mata bidang tanah atau benda, tapi dia adalah ruang hidup. Ruang yang hidup dan bisa menghidupkan manusia. Sebab antara tanah dan manusia ini memiliki hubungan yang sangat erat dan yang sangat penting. Apa di antaranya? Hubungan yang sangat mendasar antara manusia dengan tanah itu. Yang pertama adalah bahwa tanah itu terkait langsung dengan kehidupan dan kualitas hidup manusia. Di atas tanah, manusia itu mengembangkan kehidupannya,
mengembangkan kebudayaannya, mengembangkan produktivitasnya, dia berproduksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material yang menopang hidupnya sehari-hari. Yang kedua, kalau manusia dengan tanah itu dipisahkan, jika ada keterpisahan antara manusia dengan tanah, maka ini akan menjadi pangkal dari kesengsaraan atau penderitaan manusia. Ingatlah, bagaimana ketika di masa lampau, di masa dahulu, bahkan sampai modern sekarang ini, banyak bangsa-bangsa yang menderita. Kenapa? Karena tanahnya tidak lagi dikuasai oleh bangsa itu. Lihatlah bangsa Palestina. Bagaimana tanah negeri Palestina itu, yang dahulu adalah 100% dikuasai dan dimiliki oleh bangsa Palestina. Dan saat ini, mereka hanya boleh tinggal kurang dari 10% dari tanah leluhur Palestina yang mereka agung-agungkan itu. Berapa banyak manusia yang dipisahkan dari tanahnya? Seperti bangsa Muslim Uighur, seperti bangsa Muslim Rohingya, terpisah dari tanah. Apa yang membuat mereka, menjadikan mereka terpisah? Apa yang melahirkan? Ini akan melahirkan penderitaan yang tidak berkesudahan. Mereka manusia-manusia, bangsa-bangsa yang tidak bertanah. Maka itu salah satu pijakan ideologis dan teologisnya bangsa Yahudi yang menguasai tanah Palestina itu, mereka selalu mengatakan bahwa tanah yang ada di Palestina itu adalah tanah yang tidak bertuan untuk bangsa yang tidak memiliki tanah. Maka mereka mengambil alih tanah itu. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan mereka dan menyingkirkan bangsa lain dari atas tanah tersebut. Mereka akan menjadi budak manusia lainnya. Mereka akan menjadi budak bagi bangsa-bangsa lainnya. Ingatlah ketika firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dialog antara Ratu Saba dengan para pembesar kerajaannya, para oligarki yang mengelilingi Ratu Saba ini. Dia mengatakan apa? Para penasihat raja itu mengatakan, apabila raja-raja itu memasuki sebuah negeri, mengambil alih tanahnya, innal muruka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adillah. Sering kali terjadi dalam praktek kehidupan kita bahwa raja-raja kalau mereka menganeksiasi, menguasai, mengambil alih sebuah negeri, sebidang tanah, mereka pasti akan merusak tanah itu. Bukan merusak tanah dengan artian apa? Menggali, membom, atau menghancurkan tanah. Itu orang gila namanya kalau menghancurkan tanah. Tapi merusak ekosistemnya, merusak tatanan ekologisnya, merusak peradaban manusia di atas tanah itu. Wa'afsa'afsaduha waja'alu a'izzata ahli adillah. Dan mereka pasti menjadikan penduduknya yang dahulu memiliki kemuliaan, lalu kemudian ketika mereka tercabut dari tanah airnya, ketika mereka dipisahkan dari tanah airnya, maka mereka menjadi bangsa yang terhina di atas muka bumi. Itulah fakta sejarah yang sering diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Naml. Maka kepemilikan atau penguasaan manusia atas tanah ini, itu terkait langsung dengan strategi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Maka seseorang manusia, keluarga, pasti akan membutuhkan suatu batas minimal dari tanah itu, sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan materialnya. Kalau kita tidak memiliki itu, maka sangat besar kemungkinan orang tersebut gagal memenuhi kebutuhan materialnya. Kalau seorang manusia sebagai khalifah gagal memenuhi kebutuhan materialnya sebagaimana standar umum, maka dia tidak akan bisa menjalankan fungsi kekhalifahannya di atas muka bumi. Maka tanah, bumi, air itu adalah sesuatu yang sakral dalam Islam. Sesuatu yang harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita bela. Maka ada istilah bela negara. Cinta tanah air, kita harus membela tanah air kita. Membela tanah air kita dari segala macam rongrongan. Membela tanah air kita dari segala macam penjajahan. Membela tanah air kita dari segala macam pendudukan bangsa asing. Itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu
Marilah kita senantiasa bermuhasabah. Mari kita kembalikan cara pandang umat Islam ini. Bagaimana dia harus memandang tanah yang dia pijak, tanah yang dia miliki, tanah yang dia tinggali di atasnya. Maka ada 6 dasar bagaimana kita harus mengelola dan memperlakukan tanah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, landasan yang pertama adalah nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tanah di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah milik Allah semuanya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Di surah Al-Baqarah ayat 29, Allah lah yang menciptakan untuk kalian tanah itu dengan seluruh isinya. Tsumastawa ilas sama'. Kemudian baru Allah kemudian menciptakan langit itu untuk kepentingan manusia. Maka landasan pertama kita ketika kita membela tanah air kita, ketika membela negeri kita adalah landasan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Kita perlakukan tanah kita ini dengan akhlak yang mulia. Kita muliakan tanah itu, kita muliakan lingkungan hidup kita sebagaimana kita memuliakan makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana kita memuliakan diri kita sendiri, kita dengan fisik kita, raga kita, jiwa kita, dan akal kita, kita harus hidup mulia di atas muka bumi ini. Dengan apa? Dengan kita memperlakukan semua yang ada di atas muka bumi dengan akhlakul karimah. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi melarang kita untuk mencabuti pepohonan. Nabi melarang kita untuk membakar pepohonan, membakar hutan. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi melarang kita untuk mengencingi lubang-lubang yang ada di atas tanah karena khawatir di situ ada makhluk-makhluk Allah yang hidup dan mencari kehidupan di lubang-lubang itu. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh agama Islam. Yang ketiga adalah perlakukan tanah itu dengan apa? Dengan maslahat, kepentingan umum yang tidak boleh diperlakukan semena-mena, tidak boleh diperlakukan semena-mena, dan harus berdasarkan apa? Prinsip yang keempat, yaitu keadilan, al-adalah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya Allah perintahkan kita untuk senantiasa berbuat adil, termasuk adil dalam membagi rizki kepada keluarga, kepada kerabat, kepada sanak saudara, kemudian adil kepada tetangga, adil kepada orang tua, adil kepada anak-anak, dan pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya. Dia yang menentukan, dia yang membuat kebijakan. Maka pondasi dan landasan keadilan ini juga berlaku ketika kita hendak memberikan kebijakan tentang redistribusi lahan ataupun iqta ataupun pembebasan lahan. Untuk apa? Untuk rakyat. Yang kelima adalah berdasarkan prinsip dan dasar kemanusiaan, karena nilai manusia itu sangat sakral di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kemuliaan manusia ini lebih besar kemuliaan manusia daripada kemuliaan Ka'bah. Kalau ada yang menghancurkan manusia, meneteskan darah manusia, menyiksa dan mengintimidasi manusia, maka itu dosanya lebih berat dan lebih besar daripada merobohkan Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir itu adalah prinsip musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Allah perintahkan kita untuk apa? Bermusyawarah. Untuk memberikan keadilan, rasa kemanusiaan agar berlandaskan tauhid kepada Allah. Kita harus senantiasa bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka itulah berdasarkan nilai-nilai dari Al-Quran ini. Organisasi masa Islam seperti Muhammadiyah sudah membuat fikih agraria. Bagaimana agraria itu dipandang dalam kacamata Islam? Bagaimana ini harus diperlakukan tanah itu, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34, belum lama, baru tahun 2021 yang lalu, sudah diputuskan oleh Komisi Bahsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah bahwa mengambil tanah yang sudah ditempati oleh rakyat selama bertahun-tahun, apalagi sampai ratusan tahun, meski belum mendapatkan pengakuan status kepemilikannya oleh negara,
maka hukumnya tidak boleh diambil oleh pemerintah maupun investor. Jadi tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqta yang ada dalam fikih Islam, yaitu redistribusi lahan, maupun oleh pemerintah dengan ihya pengelolaan tanah, maka pemerintah atau investasi itu diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa memahami ajaran Islam ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah perintahkan kita berbuat adil, perintahkan kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, mari kita senantiasa jaga dan bangun negeri ini dengan nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah wahyukan di dalam Al-Qur'an dan telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan khutbah di penghujung ini, sebelum kita berdoa kepada Allah, mari kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita lupakan, bahwa Nabi juga memiliki perhatian untuk bagaimana kita mengelola tanah ini dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh kita berbuat zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawaqahu Allahu iyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Zaid, kemudian ditakhrij oleh Imam Muslim nomor hadis 1610 dan Imam Al-Bukhari nomor hadis 3198. Nabi SAW menyatakan, siapa saja yang merampas sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan mengikatkan kepada dirinya sepotong tanah dari 7 bumi pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kezaliman, dari segala macam mara bahaya, dari segala macam bencana dan musibah yang bisa diakibatkan dari kezaliman kita di atas muka bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan keberkahan, hari di mana semua doa dipanjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang terbaik di antara hari-hari dalam satu minggu. Hari di mana kita berharap syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqq ila yaumiddin. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. السلام عليكم بسم الله سلسلة في